Beredar video pegawai SPBU di Bandung ribut dengan warga yang berjualan viral di media sosial. Video tersebut viral lantaran sikap pegawai SPBU saat ribut dengan warga menjadi sorotan. Seperti yang beredar viral dibagikan akun Instagram @kamerapengawas, Senin, tanggal 30 Agustus tahun 2021. Dalam keterangan, peristiwa pegawai ribut dengan warga itu terjadi di pom bensin SPBU di Cipadung, Cibiru, Bandung. Dijelaskan pegawai SPBU di Cibiru itu terlibat keributan dengan warga. Berdasarkan kronologi, keributan bermula saat pegawai SPBU itu menegur pedagang di sekitar pom. Namun, cara pegawai SPBU itu menegur dilakukan secara tidak sopan. Pegawai SPBU itu meminta warga yang berjualan di sekitar pom dengan gaya menantang petenteng. Terlihat dalam video, tampaknya pegawai SPBU mengenakan seragam kerjanya. Saat terlibat keributan dengan warga, ia memasang gaya menantang. Ia menyimpan kedua tangannya di pinggang sembari menatang para pedagang. Tidak hanya itu, ia juga dikatakan sempat memaki seorang pedagang yang berada di lokasi. Baik pegawai SPBU dan beberapa penjual melontarkan kata-kata kasar. Sementara itu, beberapa warga pun terdengar berusaha melerai keributan tersebut. Thank you.